kita bersama-sama membudayakan keselamatan untuk kemanusiaan, karena keselamatan Anda adalah kebahagiaan kami. Pelaksanaan operasi keselamatan Mancinam 2021 kami laksanakan di 3 titik. Yang pertama di depan TNV di Jalan Letu Idrus, kemudian di depan pelabuhan, dan di depan pos lalu lintas Taman Kota Kaimana. Jadi sasarannya kita melaksanakan giat pembagian brosur himbauan tertib lalu lintas dan himbauan brosur himbauan kendaraan mudik saat hari Fitri, dan pembagian masker gratis kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang pada saat pelaksanaan operasi keselamatan kami dapati tidak menggunakan masker. Jadi untuk masker yang kami siapkan ada 502, kemudian untuk stiker himbauan ada sekitar 1000 yang kita siapkan untuk dibagikan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4.